Ya, halo, selamat malam. Kita akan dapat garapan TV LG 14 in. Nyala. Kata orangnya itu, nah. Ini namanya bantal. Kerusakan nyala tampilan bantal. Oke. Kita akan membongkarnya. Kerusakan seperti ini itu biasanya itu di diok defleksi ya. Di sini biasanya. Coba lebih jelasnya kita tes saja ini. Untuk yang vertikal biasanya antara 1 ohm sampai 2 ohm. 18 ohm ya ini. Ini yang horizontal 5 ohm. Yang vertikal 18 ohm. Oke. Langsung kita bongkar saja. Biasanya di defleksinya ini kita tandai dulu. Biar nanti itu masangnya itu langsung pas, oke? Biasanya itu ini yang ini horizontal, yang ini vertikal. Biasanya itu di sini yang putus, salah satu putus. Nah, kayaknya ini ya. Pokoknya ada yang salah satu putus. Kita coba ini kerik ya. Oh ya, kayaknya ini. Kita kerik-kerik biar lapisan lapisan kumparan ini kita coba ya, kan tadinya ini 18 ohm, sekarang berapa kita coba gini ya. Ini 18 ohm, sekarang kita kita sambung nyambungnya, kita keluarin dulu aja ininya karena ini cuma di tekuk saja. Kita tarik agar ujungnya ini bisa keluar. Nah, seperti ini. Kalau sudah keluar, kita akan sambungkan. Sambungkan. Kita printer seperti ini aja ya. Kemudian kita solderkan, solder agak yang panas ya.
biar matang, dan lapisannya itu biar biar terkelupas, oke? Karena kumparan seperti ini itu biasanya ada yang dari apa namanya, dari itu loh, dari alumini. Ya, kita sekarang coba berapa ohm. Ohm ya, masih 18 ohm. Kita akan coba bongkar ya. Kita coba lepas dulu sambungan atas ini. Dulu sambungan ini kita lepas dulu. Agak susah untuk melepasnya ini ya. Coba kita menggunakan api ini aja. Kita putus seperti ini aja daripada. Nah, ini sekarang kita cek. Oh, sorry, ini belum disambung ya. Berarti kita cek melawan kuning. Ohm ya. Harusnya ya 18 ohm dibagi 2. Nanti nah ini ada yang banyak yang aneh. Banyak yang apa? Putus. Putusnya di tengah-tengah ini ya. Agak lama ini. Kita lepas pelan-pelan. Nah, ini sulit ini. Ini kenapa ini kok? Bisa begini nih. Nyantolnya ini ya.
harusnya sih agak nyantol. Kan harusnya gulungnya. Coba kita lepas yang ini saja. Yang ini juga ada di bawah. Sorry. Lebih nyantol lagi. Nah, ini sudah terbuka. Kita lepas pelan-pelan saja seperti ini. Kita cari yang putus. Karena gambar bantal itu ada salah satu yok yang di vertikal itu putus. Contohnya ini putus ya. Putusnya itu ya karena ngefong, kena lembab, atau memang gulungannya ini kurang bagus. Jadi kena kerak lama-lama putus. Banyak ini gulungannya, guys. Atau coba kita sambung di sini saja ya, biar tidak lama-lama ya. Ya sudah, coba kita akan sambung di sini saja. Biar gulungnya tidak lama-lama. Kita harus melelehkan lapisannya dulu ini, baru bisa disambung. Sekalian ini juga kayaknya ya, daripada nanti ini putus. Kita sambung dulu. Lalu kita cari kabel. Kita menggunakan kabel kecil saja. Kemudian kita sambung.
satunya juga. Kita sambung. Sambungannya yang agak kuat. Nah, ini sudah. Kita coba cek ya. Kita coba cek ujung per ujung. Berarti yang tengah ini juga putus ya, karena ini barusan dites tidak nyambung untuk yang ini. Kita coba ini. Ini. Heh? Ya, kita putus saja ini ya, karena ini memang sudah putus. Kita coba cek. Betul, ini putus ternyata. Berarti kita sambung lagi seperti tadi. Kita beri timah dulu, kemudian kita solderkan. Ini ada 3 berarti yang putus ya, banyak sekali pekerjaan seperti ini itu butuh ketelatenan. Kalau tidak telaten ya tidak bisa. Oke, kita coba. Nah, sekarang ujung ke ujung itu sudah nyambung. Kita lem dulu ya, biar aman ya, biar nggak putus lagi, karena agak jelimet ini kalau putus ini. Oke, nah kita akan gulungkan lagi ya. Seperti ini. Ini tadi 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini ada kebulatan ini ya. 2 berapa tadi ya? 24 ya. Tolong diingatin tadi itu 24. Ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Oke. 32 kita nyebrang lagi sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini gak bulat ya, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini ada kebulatan lagi ya, 32, kita nyebrang lagi. Hitung segi yang baru kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada kebulatan lagi, 5 ya, tolong diingatkan. 5. 5 ya, 5, 5, 5, ini bulat ini. Nah, dibalikin dulu ini, biar nggak putus ini nih. 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya, bulat lagi nih. 9 bulat lagi. 10, 11, 12. 12 ya. 12, bulat lagi nih, 12. 13, 14, 15. 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22, aduh, di 23 ini kok putus ini, di 23 ini ada keputusan ini, keputusan, kita sambung lagi, ya tolong diingatkan. 'Setelah itu kita sambung. Ini tadi 23 ya. 23. 23. Kita lem aja biar kuat. Kita lem pakai ini lem. 23 tadi ya. Nah, seperti ini. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ini berat lagi ya. 29 ini berat lagi nih, Cik, sebentar ya. 26 ya, dapat buletan. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, kita nyebrang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ini ada kebuletan lagi. Bulet terus ini. 11 ya, tolong diingatkan. Ini bulet lagi ini. 11 ya, tolong diingatkan. 11. Sorry, ini ada bulet ya. Hitungan ke 11, ada bulet. Oke, 11 ada kebuletan. Kita akan bereskan kebuletan ini, guys. 11. Nah, sudah gak bulat ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kita nyebrang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ini untuk terakhir kalinya. Sudah selesai. Oke, ini tadi ujung sini. Yang ini ujung sini. Ya. Sekarang kita beri isolasi ya, biar Bidang. Uang Bidang. Bidang. Uang Bidang. Ini seperti ini kita isolasi ya. Ini nanti arahnya sini, ini arahnya sini, ini sini seperti ini ya.
Ya guys, kita hitung-hitung lagi. Kita akan coba mencoba. Nah, ini sudah menyambung 18 ohm. Coba sekarang kita akan pasang di sini. Loh, kok ini tidak muat ya? Kita pasang di sini ya. Kita paksa. Ini ke sini. Ini kita pasang penguncinya. Pengunci yang ini kita juga akan pasang. Sulit sekali ini. Oke, ini ke sini. Ini ke sini ya. Oke, ini dibakar dulu aja. Kemudian kita solder seperti ini. Ini sulit disolder karena terlalu kotor, ini terlalu lama ini, enggak. Jadi keraknya itu banyak. Jadi harus seperti ini, pelan ya. Kemudian yang satunya. Kita bakar dulu barusan agar langsung nempel untuk timahnya ini, tapi kalau masih belum nempel juga kita bakar lagi. Masih sulit, langsung kita sambungkan seperti ini aja. Kemudian kita solder seperti ini. Nah, sekarang kita tes untuk tahanan vertikalnya. Nah, ini 8 ohm. Kalau 8 ohm itu betul. Itu standarnya memang 8 ohm ke bawah, tidak ke atas. Kalau ke atas itu namanya pertumbuhan. Oke, kita pastikan tanda yang tadi biar gambarnya lurus ya. Kemudian kita tancapkan soket CRT. Kemudian kita coba nyalakan. Nah, ini sudah muncul ya. Cuma ini buram ini biasanya ini. Buram ini biasanya keburaman ini biasanya itu. Fokusnya. Coba kita beri minyak ya. Minyaknya kurang. Karena kalau gambarnya seperti itu ya, kadang lagi biasanya cuma fokusnya aja. Kita coba AV. Loh, AV-nya cekak kelihatan loh. Ini menu loh. Ini kan harusnya terang. Berarti soketnya ini ya. Soket.
soketnya bermasalah. Di dalam soket ini biasanya yang bermasalah. Coba kita bongkar ya, barangkali bisa dibongkar. Karena kerusakan kayak gini tuh ya, biasanya lama gak dipakai. Kita coba kasih minyak saja. Setelah kasih minyak, kita coba kembali. Sorry, ini belum terpasang. Coba lagi. Masih tetap buram. Nah, itu sudah mulai jelas ya gambarnya. Kita coba menu. Nah, ini sudah jelas gambarnya. Kita paskan lagi untuk fokusnya. Nah, oke, kita akan coba dengan STB. Kita akan tancapkan STB ya. Nah, itu sudah tampil. Coba kulihat dulu, Pak. Menurut Bapak, berapa parah? 24 parah. Tadi 20 parah, Pak. Coba lihat, Pak. Kita atur. Salah. 5 gram, Pak. Yang enggak mungkin, toh. Saya beli 10 gram. Ini suratnya. Tapi timbangan saya ini pas, Pak. Tidak bohong. Dulu memang 10 gram. Kita coba. Duh, kasihannya segar bau. Semoga ada yang menolong. Sudah bagus ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, guys. Mantap.